cerita sedikit. Jadi selain blog aku namanya Emmanuel Notes, yang alamatnya tuh di www.emmanuel.m-note.com. Ada di bagian deskripsi sih blog, link blog aku. Tapi di videonya di yang ini link blog aku, Emmanuel Notes. Aku punya blog lagi namanya Geto Katanya. Nih di sini juga. Bedanya sama Emmanuel Notes yang kebentuknya 2009, yang benar-benar blog pribadi aku, yang bikin aku sendiri, yang kelola aku sendiri, yang beli domain aku sendiri, yang perpanjang aku sendiri. Nah, yang Geto Katanya ini tadinya aku nggak ada niat bikin nih. Soalnya blog ini dirintis sampai dibuat dipin domain tahun 2015. Ide blog Geto Katanya ini tahun 2014 aku diajakin join sama seorang teman perempuan, diajakin kerjasama proyek nulis namanya Melisa, kita sebut aja Melisa deh nama lengkapnya biar aku sama Tuhan yang tahu. Jadi aku sama dia kerjasama, terus aku ngajakin teman aku namanya Chandra yang kebetulan dia banyak senggangnya. Aku juga nggak tahu kerja Chandra apa, pokoknya dia banyak senggang dan dia mau terima tawaran aku buat nulis di Geto Katanya. Dan ya udah fix jalan Geto Katanya sekitar pertengahan April kalau nggak salah, jelang Paskah ya atau sesudah Paskah ya. Pokoknya abis aku sepulang, aku dihubungin lewat email sama Melisa, blognya udah dibikinin, terus aku ngisi di situ hingga akhirnya rapin. Aku waktu bulan Mei itu sibuk beresin desain blognya sendiri. Enakan pakai template yang mana, pokoknya aku rapiin blog aku sendiri, padahal itu idenya Melisa juga, tapi aku sibuk sendiri, rempong sendiri, riuh sendiri. Sampai akhirnya ya udah aku kepikiran, terus udah direstui sama Melisa juga, atau Melisa yang ngasih usul ya, ngasih beliin domain.com ya. Ya udah aku beliin, fix aku beliin nih. Pakai uang saku aku sendiri ya kan, dan belum diganti nih sama Melisa sama teman aku Chandra, terutama Melisa, soalnya ide blog ini sendiri yang modelin Melisa sampai domain.com itu. Dan well ya, sempet jalan 1,5 tahun ya bareng sama Chandra, yang biasanya juga jarang nulis. Dan aku juga di videonya juga aku minta maaf buat Chandra, karena waktu 2016 kemarin mungkin Chandra udah lupa ya, tapi aku minta maaf karena main seenaknya aja dilihat nama kamu di daftar kontributor Geto Katanya. Aku sekali minta maaf. Dan untuk Melisa sendiri aku nggak tahu, dia terakhir nulis di situ November 2015, abis itu udah nggak nulis lagi sampai akhirnya ya udah sepanjang 2017, 2018 sampai April 2019 fix aku jalan sendiri, ngisi-ngisi sendiri, ngisi review kuliner sendiri, nulis sendiri di Geto Katanya, yang kebanyakan waktu itu sepeninggalan nggak join kerjasama lagi sama Chandra sama Melisa. Aku nulis sendiri di Geto Katanya yang lebih seringnya berbau kuliner. Ini aku ngomong agak belepotan ya. Ya pokoknya gitu deh jalan Geto Katanya. Fix itu blog dari 2015 sampai 2022 kemarin nih. Apes. Aku kira itu Geto Katanya tuh mesti perpanjang domainnya tuh Desember. Tahunnya September kemarin. Yang Desember tuh yang blog utama aku yang Emmanuel Notes. Ya udah. Angus akhirnya domain.com udah pindah ke jasa layanan lain. Ya terpaksa, aku juga belum ada niat juga ya nulis di getokatanya.com.
kira mabek keluarga, aku taunya bukan. Aku belum ada niat juga nulis di blog atau ketanya, soalnya aku ada niat, ada fokus ke blog aku sendiri yang Immanuel Notes, plus fokus kembangin online shop aku. Jadi yang kita ketanya kayaknya per tanggal 28 Desember 2022 aku memutuskan gitu ketanya hiatus dulu, stop dulu, off dulu untuk waktu yang nggak bisa aku pastikan, yang belum bisa aku pastikan. Jadi segala postingan yang berbau review kuliner, film, drama dan lain-lain sebagainya pindah ke blog utama aku aja. Ini blog ini untuk sementara hiatus dulu, karena aku kerepotan juga mengelola dua blog, ya kan. Dan ini juga blog ini juga tadinya yang gitu ketanya ini bukan aku, bukan ide aku sebetulnya, idenya si Melisa, teman aku yang sampai sekarang aku nggak tahu dia tinggal di mana. Dan dulu sih dia ngakunya kuliah di Cina ya. Ada yang bilang Melisa tinggal di Jakarta Timur, ada yang bilang di Bekasi, aku nggak tahu tinggal di mana. Aku udah lost contact, terakhir aku lupa kapan, kalau nggak tahun lalu 2020 kemarin aku kontak terakhir, tapi selanjutnya aku udah lost contact sama Melisa. Jadi aku putuskan hiatus dulu gitu aku tanya. Oh ya, untuk yang teman-teman di sini yang tergerak mau nulis di gitu aku tanya, yang punya ide-ide segar, yang pengen merintis jadi penulis, yang suka bahas kuliner, yang suka bahas film, aku mengundang kalian untuk join ke gitu katanya jadi kontributor. Ya kirimin aja email kalian, tapi ini nggak ada fee ya, gratis, kesukarelaan aja. Kalau kalian punya passion kuat, sekedar hobi, daftarin aja email kalian ke email aku immanuel.lubis@gmail.com. kalau ada yang tertarik ya jadi kontributor di gitu katanya ya, ini blog khusus bahas review kuliner sama drama dan film. Dan untuk kalian, kalau kalian merasa punya passion hobi nulis di bidang itu, bisa kirim ke sini, tapi nggak ada fee ya. Kita sini aku sukarela aja. Tapi untuk sementara sambil nunggu pengembangan lebih lanjut, sambil nunggu ada donatur, sambil nunggu ya apa ya bilang istilahnya ya, pokoknya sambil menunggu lah, ini waiting lah. Gitu katanya resmi hiatus dulu untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah aktif baca, mengunjungi blog ini maupun acak-adut, berantakan. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya di gitu katanya. Dan di bagian pengelolanya nanti aku edit, cuman ada 3 founder awal aja deh, aku, Melisa, sama Chandra, udah. Nama-nama temanku yang lainnya aku bakal hapus. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah baca di sini, yang udah komen juga. Mohon maaf juga bila ada salah kata. Merry Christmas and Happy New Year guys.